Breaking off every chain and the fear that held me. I refuse to agree with the lies they told me. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want from me. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power, I step out, declare aloud your praise. I prophesy. Shalom Coolers.
Shalom. Halo. 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 Kayaknya kurang semangat nih. Gimana kalau sekali lagi? Shalom, Kulers. Shalom. Shalom. Halo. Shalom. Puji Tuhan pada semangat. Pada saat ini kita juga sudah kedatangan Sarma Yoni. Shalom, Sarma Yoni. Shalom, shalom. Shalom, puji Tuhan. Nah, pada saat ini aku mau mengucapkan selamat datang di Friday Service yang pertama, Cool Committee 2022. Sebelum lanjut, izinkan aku untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Trivena Fisa Samola. Kalian bisa panggil aku Vena. Aku dari jurusan IT, batch 2021, dan hari ini tentunya aku nggak sendiri, karena aku bakal ditemenin sama partner aku. Kenalkan, nama aku Valencia Karde, dari batch IR, dari IR 2021. Dan saat ini, aku dan Trivena akan menjadi Master of Ceremony kita pada hari ini. Nah, sebelumnya, aku mau nanya dulu nih, Val, sama kamu. Gimana nih kabar kamu? Puji Tuhan, baik, Vena. Gimana kabar kamu? Puji Tuhan, kabar aku juga baik. Nah, seperti yang kita tahu, kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, kita harus tetap menjaga tata tertib. Benar nggak, Val? Benar banget. Dan saat ini, aku dan Trivena akan membacakan rules dan regulation secara bergantian. Oke, untuk rules and regulation yang pertama, partisipan wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Yang kedua, wajib open cam kecuali bagi teman-teman yang berkendala. Dan yang ketiga, menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi. Dan yang keempat, sepanjang jalannya ibadah, diharapkan mic untuk di-mute dapat di-unmute di saat sesi-sesi tertentu. Dan yang kelima, jika ingin keluar dari room meeting karena ada kepentingan mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada. Dan last but not least, harus tetap antusias. Nah, sebelum kita memulaikan Fraser kita pada saat ini, kita akan membukanya dalam doa. Nah, aku akan mengajak kita semua akan berdoa, dan kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, serta kemuliaan patut kami naikkan dan persembahkan kepada-Mu, ya Bapa, sebab besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata di dalam nama kerajaan surga, di pagi hari yang indah ini, kami akan memulaikan Fraser kami. Kami memohon, Bapa, kiranya Engkau memberkati, Engkau menuntun itu dari awal, pertengahan, hingga dapat berakhir dengan baik. Kau berkati kami semua, masing-masing kami akan mengambil bagian. Kau kuasai kami, Bapa, mampukan kami. Dan seluruh jalannya dan rangkaian ibadah kami pada saat ini, hanya kami letakkan ke dalam tangan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Kulers! Thank you.
Thank you.
Pada Mr. Mahayoni, waktu dan tempat persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Salam. Saya memastikan suara saya bisa didengar dengan baik. Apakah bisa ada... Oke, suara saya baik juga, bisa diterima. Shalom, shalom. Baik, shalom. Shalom. Terima kasih untuk kesempatannya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur atas tuntunan-Mu. Kami bersyukur atas segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kini kami mau belajar firman, dan sebenarnya bukan belajar firman-Mu, tetapi belajar dari Engkau sendiri, yang hadir, yang ada, yang menemani kami di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berbicara sebebas-bebasnya, dan biarlah Roh-Mu yang penuh dengan kuasa, yang begitu mengasihi kami, boleh membawa pengertian dan pembebasan dan kebenaran bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya Tuhan. Amin, 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 amin. Nah, kawan-kawan semua kuler yang dikasih oleh Tuhan, saya mau sharing ya, pakai PowerPoint ya. Apakah bisa dilihat PowerPoint-nya, sudah bisa dimonitor ya? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Bisa, Sir. Baik, terima kasih ya. Kalau nanti ada gangguan, angkat tangan saja supaya saya perbaiki. Ini topik yang sangat berat, tetapi sekaligus menantang. Saya sendiri percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah pribadi yang omnipoten, ya, tema kita hari ini. The Omnipotent God. Ya, Tuhan yang begitu berkuasa, mampu melakukan apa saja. Nah, kali ini saya mungkin tidak preaching, tapi lebih banyak kepada contemplation atau perenungan. Mempertanyakan beberapa hal yang sangat fundamental di dalam iman kekristenan kita, di dalam pengenalan akan Tuhan. Bahkan mempertanyakan sesuatu yang mungkin dianggap sudah sebagai kebiasaan dan sudah dibenarkan. Tapi saya akan menantang setiap kita boleh memahami secara utuh dan menjadi fondasi di dalam kawan-kawan, rekan-rekan kuler menjalani kehidupan dan mengejar sesuatu yang hakiki, yang substansi di dalam kehidupan ini. Nah, berbicara tentang omnipotent atau Tuhan yang berkuasa dan bisa melakukan apa saja, saya mulai dengan perjalanan hakikat manusia dan Tuhan. Tentu pertanyaan mendasar di dalam kehidupan setiap orang, bahkan juga orang percaya, adalah benarkah Tuhan itu, benarkah Tuhan tidak ada? Atau sebaliknya, benarkah Tuhan itu ada? Tentu kita menganggap ketawa, ya Tuhan, pastilah kan gitu. Tapi saya mulai dari sebuah hal ini yang pertanyaan sederhana, yang menjadi pergumulan banyak orang, karena seringkali mereka berasumsi bahwa Tuhan itu ada. Tapi sesungguhnya di dalam perjalanan hidupnya masing-masing, yang muncul adalah sebaliknya, bahwa dia menjalani kehidupan dengan caranya, menjalani dengan kehidupan dengan apa yang dia pikir, itu Tuhan ada. Tapi benarkah dia pernah bertemu secara pribadi dengan Tuhan? Pernahkah ada proses pencarian? Dan proses pencarian seperti apa? Apakah sudah pernah ketemu? Atau mencari dan tidak pernah ketemu? Dan kapankah manusia bisa menemukan Tuhan? Dan mungkinkah Tuhan bisa ditemui oleh manusia? Sesuatu yang luar biasa, yang tidak terselami, yang tidak bisa disentuh, bisakah ditemui oleh manusia yang berdosa? Tentu pertanyaan-pertanyaan itu bisa menjadi sebuah pendekatan yang kontradiktif dengan sebuah keyakinan kita, keyakinan banyak orang mengenai Tuhan. Tetapi saya akan membahas dengan apa yang sudah dituliskan dalam kitab yang kita percaya sebagai kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Pertanyaan mengenai siapa kita pun sampai sekarang belum bisa ditemukan jawaban yang sangat jelas.
Apalagi kita bertanya kepada tentang siapa Tuhan. Tetapi meskipun demikian, saya akan memulai mengajukan ini sebagai sebuah tesis, sebagai sebuah pola pikir. Siapa sebenarnya kawan-kawan semua? Who am I? Kenapa pertanyaan ini muncul? Kenapa manusia membutuhkan Tuhan? Apakah agama dan Tuhan itu sama? Apakah atau siapakah Tuhan itu? Yang kita beri judul tadi, omnipotent. Siapa sebenarnya dia? Kalau kita relax sebentar, kita kembali ke dalam situasi dunia, misalnya top 10 negara paling bersih korupsi. Mayoritas warganya justru tak menganggap agama itu penting. Artinya apa? Agama bukankah justru tidak berkaitan dengan moralitas, dengan data seperti itu? Benarkah Profesor Zaid Hafiz, pakar hukum yang baru saja meninggal, dia selalu berteriak dengan lantang tentang kebenaran dan hidupnya yang sangat teruji oleh kebenaran, Profesor Dr. Zaid Hafiz, guru besar ilmu hukum dari Universitas Airlangga Surabaya, mengatakan justru sebenarnya korupsi yang paling tinggi adalah di dalam gereja. Sebuah otokritik yang nggak semua orang senang mendengarnya. Tetapi dari catatan-catatan yang saya punya dan referensi, justru rupanya yang disampaikan Prof. Zaid Hafiz adalah sebuah kebenaran. Mengandung, paling tidak mengandung kebenaran. Kita shock melihat itu. Berapa catatan saya misalnya, banyak gereja yang mencatat dengan jelas pemasukan, tapi pengeluarannya tidak dilaporkan dengan transparan. Indikasi-indikasi lain yang disampaikan Prof. Zaid Hafiz tentu tidak untuk menghakimi, tapi sebuah catatan. Agama justru membuat perang. Perang salib, atas nama agama membunuh, atas agama membenarkan, nah itu kita belum bicara Tuhan, agama saja. Tentu sumber dari semuanya adalah, ujungnya adalah Tuhan. Apakah Tuhan tidak sanggup mendamaikan manusia? Dia yang kita sebut punya segala kuasa. Sekali lagi, ini adalah sebuah perenungan. Untuk setiap pengurus sekolah yang baru, juga ibadah pertama setelah dibentuk, ya, kita menjadi sebuah diskusi yang menarik perenungan. Manusia lebih cenderung bertanya, mengapa saya lahir ke bumi? Memang kalau saya nggak lahir, kenapa ya? Terus saya ada di mana? Dan apa makna Tuhan meniupkan rohnya ke dalam kita? Siapakah roh Tuhan itu? Apakah itu bagian dari Tuhan yang dititipkan ke kita? Terus di manakah engkau Tuhan? Di suatu tempat, keluarga tertentu? Tuhan menitipkan kita di suatu tempat, di sebuah keluarga, dengan etnis tertentu, gender, laki-laki, perempuan, atau dengan segala karakteristik, warna kulit, DNA, gen yang berbeda-beda. Fingerprint. Kenapa menjadi seorang wanita, pria? Kalau tidak, kenapa? Pertanyaan yang menjadi PR seumur hidup bagi banyak orang yang ingin merenungkan sebuah hal yang paling mendasar di dalam kehidupan. Masih sampai saat ini banyak orang bertanya. Matius 7 menulis, Aks, mintalah, ya. Carilah, ketaklah. Buah mediasi, mediation, contemplation, perenungan yang panjang tentang kehidupan. Adalah sebuah proses pencarian Tuhan. Apakah jalan yang kita tempuh sudah tepat? Apakah ini bukan sebuah asumsi di dalam kita menjalani kehidupan? Bagaimana kalau cara kita meyakinkan diri ini bukan asumsi? Kenapa orang ada yang begitu sangat yakin? Apakah dari segala macam pengajaran ada satu yang benar? Atau semua benar?
banyak jalan menuju Roma, atau justru tidak ada yang benar, sehingga ini semua adalah karangan dan tulisan manusia di dalam proses pencarian Tuhan. Amsal 14 ayat 12 mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Apakah jalan yang kita pilih adalah jalan yang lurus? Kembali pertanyaan, jangan-jangan hanya sebuah asumsi, semua merasa lurus. Apa yang membuat setiap sahabat-sahabat Kohler yakin? Dan apakah sebuah kebahagiaan itu? Apakah penderitaan itu? Sebuah perasaan, realitas? Karena perubahan dari sebuah kondisi ke kondisi lain, nah, pertanyaan baru akan terus bermunculan. Kitab Pengkhotbah menulis, tidak ada yang baru di dunia ini. Yang baik dan yang buruk juga binasa. Kita juga belum pernah merasakan surga atau neraka. Semua adalah faith, keyakinan. Pertanyaan terus menggantung, menghantui setiap orang dan banyak orang. Benarkah Tuhan ada? Apapun agamanya, orang juga bisa jahat. Orang yang tidak mengenal Tuhan, kenapa jauh bisa lebih baik? Di dalam bawah matahari ada kesia-siaan. Pengkhotbah 4 ayat 7. Jerih payah, kemalangan, kejahatan, ketidakadilan. Terus silih dan datang dan pergi silih berganti. Pengkhotbah 8 ayat 15. Di bawah matahari. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya. Seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. 9 ayat 9, Pengkhotbah, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih, seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Jadi apa sesungguhnya yang bisa mengisi kekosongan hidup yang mencari makna proses pencarian panjang? Pencarian dalam ketenangan, sampai dalam keramaian. Hati manusia tetap sunyi, sekalipun dalam keramaian, dalam padatnya, dalam sibuknya pelayanan. Banyaknya khotbah, banyaknya doa. Apakah itu menjamin hatinya tidak lagi mengalami kekosongan? Dan telah menemukan makna di dalam mencari sang kreator yang menciptakan langit dan bumi. Hidup yang penuh makna di bawah matahari, mungkinkah bisa dicapai? Pertanyaan tentang siapa manusia? Kenapa kita ada di bumi? Nah, omnipotent. Dalam bahasa atau artinya adalah having unlimited power, able to do anything, memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Ini salah tanggal, bukan 28 tapi 18. Coba kita bertanya, bisakah Tuhan tidak memegang perkataannya? Wow. Jawabannya, yang saya tahu, dia tidak bisa. Karena dia adalah Allah yang setia. Artinya apa? Apakah ini sebuah pembatasan? Apakah dia bisa berdusta? Kalau dia bisa melakukan apa saja, tentu dia bisa berdusta. Dia tidak usah menyangkali apa yang dia menyangkali semua buat, tidak peduli, dan dia melakukan apa yang dia suka.
dan menghancurkan apapun yang dia tidak berkenan. Tapi di dalam pencarian kita sama-sama tahu bahwa dia tidak bisa berdusta. Sekali lagi, ini adalah Tuhan yang terbatas. Tapi menarik, batasan-batasan apa ya? Bisakah ia melawan karakternya sendiri? Allah yang adalah kasih, sang raja, yang cintanya sampai memberikan anaknya. Apakah ada keculasan dalam dirinya? Nggak ada, yang ada adalah kemurnian, kasih. Dan saya mau ngasih tahu bahwa dia begitu baik. Dia tidak mungkin melawan karakternya sendiri. Apakah dia bisa menghancurkan iblis? Dosa, ketidakadilan. Banyak kaum agnostik mempertanyakan, kalau Tuhan ada, kenapa ada ketidakadilan? Ada perang, ada perkosaan, ada pembunuhan. Memang Tuhan tidak bisa menolong. Pertanyaan itu banyak menggoncangkan iman Kristen ketika dia tidak memahami keberadaan Tuhan seutuhnya. Kalau saya bahasakan dalam bahasa saya sehari-hari, bahwa sebenarnya Tuhan mampu, tetapi dia tidak mau, bukan tidak mau. Dia kadang terikat oleh perkataannya atau janjinya. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini di dalam Kejadian 1 ayat 26-27, dikatakan apa? Sangat jelas. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar, dan biarlah manusia itu berkuasa. Let them dominion. Berkuasa atas segala sesuatu. Artinya apa? Manusia diserahkan kekuasaannya. Bumi dan isinya itu miliknya Tuhan. Tapi yang menguasai manusia. Bisakah Tuhan masuk begitu ke saja, kapan saja? Sebenarnya pasti bisa. Tetapi Tuhan sudah berkata, dan katanya tidak bisa dilawan. Karena itulah Tuhan kita yang menjadi keyakinan kita itu Tuhan yang sungguh-sungguh setiap tulisan perkataan adalah kebenaran. Dia tidak pernah ingkar janji. Sehingga apa? Ketika dia masuk ke dalam dunia pun, dia perlu ada manusia yang bekerja sama. Miles Monroe mengatakan apa? Tuhan perlu orang yang membukakan teritorinya. Tuhan, aku mengizinkan, ada sebuah deklarasi, sebuah pernyataan, mengizinkan Tuhan untuk kembali masuk, karena teritori bumi sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan sampai ketika Yesus menebus di kayu salib. Jadi kawan-kawan, rekan sekerja di dalam kuler, juga sahabat-sahabat kuler, janganlah pertanyaan tadi membuat kita gentar, membuat kita kehilangan iman, tapi sesungguhnya disinilah kedikdayaan Tuhan kita. Sanggup dan kita amini, tetapi tidak berarti dia melawan apa yang sudah dijanjikan. Ini keren sekali ketika kita menyelidiki siapa pribadi Tuhan sesungguhnya. Yesaya 45 ayat 15 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakan bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. The only God, ya, satu-satunya. Tidak ada yang lain. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dialah satu-satunya. Bumi itu ada karena Tuhan. Alam semesta yang begitu indah, teratur, matahari tidak pernah terlambat terbit, semua alam tergantung begitu indah, rantai makanan, rantai kehidupan, semua diikuti dengan begitu indah dari kehidupan. Semuanya menunjukkan bahwa Tuhan itu begitu berkuasa. Firman Allah di dalam Keluaran 3:14, aku adalah aku. I am is I am. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Dia bukan diciptakan, dia menciptakan segala sesuatu. Dalam perjanjian baru, di dalam Kisah Rasul 17 ayat 24-25, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya,
Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayan oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Saya mengajar kuliah namanya mata kuliah digital literasi dan juga big data for lawyers. Manusia akan berkembang ada dimensi-dimensi baru. Ciptaannya begitu dahsyat. Gabungan antara virtual reality, audio reality, dan juga artificial intelligence menjadikan ciptaan manusia itu pintar, cantik, atau ganteng sesuai keinginan, tidak ada keluhan, bekerja, bisa sebagai tentara, sekretaris, apa saja, dengan kepintaran dan ketelitian jauh lebih pada manusia. Dan harganya buatan manusia itu makin turun. Sementara manusia minta naik-naik gaji terus dengan segala problem, keletihan, unjuk rasa, dan lain-lainnya di dalam dunia. Industri. Akhirnya manusia terulang kembali. Kalau di dalam Alkitab sejarah kita melihat juga di dalam bangsa Israel, di dalam kitab-kitab perjanjian lama, manusia menciptakan robot, menciptakan emas, ekor robot, menciptakan patung dari emas, semua itu tidak berdaya tapi disembah. Manusia menyembah ciptaannya. Dan sekarang terulang lagi. Sekedar tambahan. Tetapi sesungguhnya Tuhan, kita bukan buatan kita. Dialah yang membuat kita. Kita harus takut, hormat, dan tunduk kepada Dia. Mengenali, mencarinya. Ia berdaulat atas seluruh ciptaannya. Ia tidak bergantung kepada ciptaannya. Sebaliknya, seluruh ciptaannya bergantung kepada Dia. Ya, kita sering mendengar kalimat itu. Saya mencoba mempertanyakan kalimat itu. Benarkah pemikiran seperti ini? Kalau dia tidak tergantung kepada ciptaannya, tidak butuhlah namanya evangelisme. Memberitakan kabar baik, dia akan kerjakan sendiri. Tuhan begitu menghargai kita. Dia berjanji bahwa manusia menguasai bumi sehingga ketika dia harus memenangkan bumi, dia mengajak kita menjadi mitranya. Nah, sekali lagi, Tuhan sangat membutuhkan kita menjadi mitranya. Artinya, Tuhan juga tergantung kepada kita. Ketika ada orang yang diperlakukan tidak adil, Tuhan bisa intervensi, bisa. Tetapi Tuhan dibatasi oleh janjinya bahwa manusia, bumi diserahkan kepada manusia. Dia mau mengajak orang yang mengizinkan Tuhan yang adikodrati memakai hidupnya untuk membawa keadilan. Tuhan meminta izin manusia untuk intervensi. Mengizinkan diri kita dipakai, menjadi mitranya. Ini tidak membuat Tuhan lebih rendah, tapi makin kita menghargai Dia yang unlimited, tidak terbatas, mau memilih kita menjadi partnernya, menjadi mitra, menjadi rekan sekerja. Wow. Berhenti sejenak, pikirkan. Siapa kita sehingga Tuhan mengajak kita menjadi rekannya. Sejak dalam perjanjian lama dikatakan di dalam Yesaya 6:8, ya, siapakah yang mau pergi untukku? Perjanjian baru mengatakan, siapakah berbahagia yang memberitakan kabar baik? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Till in the very end, in the very
in the very, very end. Di dalam akhir. Artinya apa? Tuhan membutuhkan kita. Dia berdaulat atas seluruh ciptaannya, betul. Tetap ia tidak tergantung pada ciptaannya, sangat betul. Tetapi dia memilih untuk bekerja sama. Karena dia sudah berjanji. Apakah Tuhan tidak harus lahir sebagai anak manusia? Ya. Dan Tuhan tidak tergantung kepada manusia. Dia bisa tinggal membalikkan hati kita. Tidak. Tapi dia harus datang sebagai anak manusia. Karena begitu kasihnya. Karena melihat manusia adalah bagian dari dirinya. Anda roh Allah yang diberikan kepada setiap kita. Oh, belum selesai perenungan ini. Panjang pertanyaan demi pertanyaan. Yang berikutnya adalah mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Di seluruh dunia ini, ada permainan anak-anak yang hampir sama. Saya menikmati pada masa-masa saya. Namanya, kalau bahasa Jawa, delian. Ya. Delian itu sembunyi. Kemudian satu nutup mata, hitung sampai 10 ya. Satu, dua, tiga, dan dia cari. Dan permainan itu populer. Dan saya lihat di seluruh dunia. Namanya itu seek hide. Ya. Hide seek, ya. Cari, sembunyi. Itu semua. Proses itu begitu menyenangkan pada usia anak-anak. Nah, mirip Tuhan ya. Tuhan itu senang dicari. Kita cari Tuhan senang. Saya pernah kerja di perusahaan yang bosnya orang Amerika. Kita tidak tahu bos itu ada atau enggak. Tapi kita, ya dia di lantai atas. Setiap kita percaya bahwa dia ada. Sampai kemudian saya belajar firman ini, dan saya ingin cari dia ada nggak dia. Tahu nggak sih, cari ke semua tempat sampai atasnya, dia nggak pernah ada. Maksudnya dalam periode tertentu nggak ada. Tapi semua ada. Semua percaya dia ada. Semua kerja dengan teratur, gini-gini. Karena dia kita pikir ada. Saya cari ke tempatnya semua, nggak ada. Itu manusia. Nah, bagaimana dengan mencari Tuhan? Tuhan ada pasti. Tapi bisa nggak kita menemui dia? Coba bayangkan. Tidak ada dosa. Kita berdosa. Unlimited, kita limited. Terus kita mencoba menemui. Coba pikir. Kata saya lontong. Pikir. Bisa menemui. Yang berdosa menemui yang tidak berdosa. Nggak mungkin. Tetapi apa? Jangan lupa dia senang dicari. Manusia mencari. Karena kita lihat bahwa usaha manusia itu sia-sia. Puasa, agama, menolong orang lain. Semua jangan pernah berpikir itu bisa mendamaikan kita dengan Allah. Pendamaian adalah terjadi ketika Yesus melihat kita dan mengampuni dosa kita dan memilih kayu salib untuk menebus kita. Jadi artinya apa? Inilah satu rahasia yang sangat besar yang saya ungkapkan pada hari ini. Pencarian tidak akan menemukan buat kita menemukan Tuhan, kawan-kawan. Yang terjadi adalah Tuhan senang dicari. Tetapi sebenarnya apa? Tuhanlah yang mendatangi kita. Lihat aku mengetuk. Ya, Wahyu 3:20. Barang siapa membukakan aku akan masuk. Karena kita tidak pernah menemukan dia. Tapi dialah yang menemukan kita. Nah, ini mesti kesadaran kita yang luar biasa. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita puasa, kita dekat sama Tuhan. Bukan. Tetapi karena Tuhan mati di kayu salib untuk engkau. Dia menebusmu. Dia mencintaimu. Dan ini tidak kebetulan kita membahas ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Tadi saya sempat singgung ini. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Tidak berarti kita tidak mencari, tetapi ini berbicara bahwa Tuhan mengizinkan kita mencari dia selama dia berkenan ditemui. Tapi di dalam jawaban-jawaban, sebenarnya pencarian kita ini tidak pernah ketemu. Cuma dia mau menemui kita. Saya ulangi ya. Kita mencari itu tidak pernah ketemu. Kenapa? Kita berdosa. Kita terbatas.
yang terjadi apa? Dia yang menemukan kita. Ulangi. Saya, Tuhan yang menemukan saya. Ya, boleh bicara gitu ya, kawan-kawan. Tuhan yang menemukan saya, bukan saya yang menemukan Tuhan. Nah, ini kebenaran yang luar biasa di dalam iman kita. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mazmur 34 ayat 5. Jadi ketika proses mencari kita nggak ketemu, kemudian kayak waktu permainan seek and hide, kita sembunyi, kalau kita bisa melihat Dia, tapi Dia nggak bisa menemukan kita, itu senang sekali. Tapi Dia akhirnya kita buat kejutan, ah saya di sini, nah, itu kan menyenangi kita mencari, karena itu memprioritaskan Tuhan itu tidak berarti bahwa kita jadi lebih baik dari orang, tetapi akan membuat kita semua memfokuskan pada Tuhan dan menyadari kebaikan Tuhan. Dan kesadaran itu sehingga kita tidak sempat berbuat dosa, kita meninggalkan banyak hal dan memberikan hidup kita kepada Tuhan. Karena semua itu karena inisiatif Tuhan menebus setiap kita. Keindahan sebuah pencarian, kawan-kawan, kulor yang dikasih Tuhan. Manusia tidak pernah menemukan Tuhan karena beda hakikat. Antara suci dan dosa, beda dimensi. Usaha manusia sia-sia, dikatakan segala ciri manusia. Usaha dan kebaikan itu seperti kain kotor. Meskipun demikian, menyatakan Tuhan senang dicari. Tapi kesimpulannya apa? Tuhan yang menemui kita. Banyak orang berkata, aku mencari Tuhan. Sesungguhnya Tuhan. Sesungguhnya pencariannya tidak sia-sia, sekalipun tidak menemukan, tapi itu membuat Dia memiliki kesadaran, sungguh Tuhanlah yang menemukan aku dalam proses pencarian. Ulangi ya, pencarian adalah bukan kita menemukan Tuhan, tetapi Tuhanlah yang menemukan kita. Tuhanlah yang menemukan Putri, Vero, Febri, Rifan, Raymond, semua kawan-kawan yang ada di keluarga hari ini. Engkau dicintai, engkau dikasih Tuhan. Lebih dari apapun dalam kehidupanmu. Keindahan pencarian Tuhan ini, kawan-kawan, rekan-rekan kuler yang dikasih Tuhan. Tuhan yang menemui manusia. Dia datang sebagai anak manusia, lahir lewat anak darah. Matius 1 ayat 23. Mengambil alih kekuasaan bumi. Kejadian 1 ayat 26-27. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Menciptakan 1 ayat 1. 1 ayat 26-27 menciptakan manusia serupa dan segambar. Imago Dei. Demut, Selem, segambar dan serupa. Kemudian apa? Diberikan kuasa semuanya. Ini diulangi lagi dalam Mazmur 8 ayat 5 dan 7 ya. Jadi kita belum membuka Alkitabnya. Saya buka sebentar. Mazmur 8 ayat 5 dan 7. Boleh juga dibaca. Siapakah manusia? Mazmur 144 ayat 3, jadi saya baca sebagian aja karena waktu. Mazmur 144 ayat 3, saya bacakan satu ayat. Mazmur 144 ayat 3. Ya Tuhan, apakah manusia sehingga Engkau memperhatikannya? Dan apakah anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Ditulis juga dalam kitab Ayub. Nah, karena cintanya Allah mengosongkan dirinya dalam Filipi 2 ayat 5-8. Manusia ditebusnya menjadi ciptaan baru. Benih yang lama sudah berlalu. 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, engkau adalah ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Yang benih ilahi itu ada. Sehingga apa? Kita merasakan hubungan yang bisa terkoneksi dengan Tuhan. Tidak lagi berdasarkan Taurat, berdasarkan baik dan benar, tapi berdasarkan kasih karunia, karena Roh Allah ada di dalam diri kita, diperbaharui, sehingga kita bisa memanggil, ya apa, yang apa. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Itulah benih ilahi yang hari ini ada. Sebuah pertemuan dengan Tuhan terjadi ketika kita menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, mengakui kita orang berdosa, proses kelahiran baru, dan disitulah dikatakan
yang kau adalah ketika engkau percaya kepada kebenaran bahwa Yesus mati di salib untuk menebus engkau. Dia menjadi manusia, mengosongkan dirinya. Engkau dipercaya, engkau diampuni, engkau menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Rekan-rekan kuler yang dikasihi Tuhan, ingin rasanya bercerita lebih banyak tentang perenungan ini. Tapi waktu juga yang membatasi kita. Mari kita bersama-sama berdoa, ya, tundukkan kepala. Kita minta hikmat Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas menjelaskan tentang omnipotent. You have unlimited power. You can do anything you want to do. I believe. Thanks, God. Tapi karena kau begitu menghargai manusia, kau begitu menghargai setiap firman yang keluarkan, kau adalah pribadi yang lemah lembut, gentle, gentleman, sekalipun kau harus ikut menderita karena menebus manusia, menjadi serupa dengan manusia, lahir di kandang domba, mati di aniaya, tergantung di antara langit dan bumi. Itu tidak menunjukkan engkau terbatas. Engkau tetap Tuhan yang tidak terbatas. Kami ingin lebih lagi masuk, mendalami, terus tinggal dalam kehendak dan rencanamu. Karena engkau begitu tidak terbatas. Pagi ini kami mengizinkan engkau yang tidak terbatas boleh masuk ke dalam kehidupan anak-anakmu di kulur ini. Setiap kami, para pengurus yang baru, anggota yang berikut, semuanya dicintai Tuhan. Dia mau mati. Dia mau menemui setiap engkau. Dia merindukanmu lebih dari engkau rindu pada Tuhan. Dia akan mengisi kekosongan hatimu yang selama ini tertutup, yang selama ini engkau mencari ke sana kemari. Karena tidak ada yang bisa memberikan damai sejahtera seutuhnya kecuali Kristus Yesus. Berdamai yang mendamaikan engkau, masuk dalam hatimu, menguasai hidupmu. Itu damai sejahtera yang manusia, dunia tidak bisa berikan. Hanya di dalam Kristus Yesus. Engkau dicintai, engkau dikasih, padamu ada harapan, padamu ada masa depan. Tuhan mengatakan juga, marilah yang letih, lesu, dan berbeban berat. Di masa pandemik ini mungkin engkau letih, lesu, berbeban berat. Kehilangan harapan, engkau letih dengan masalah dan persoalanmu, engkau capek dengan hal-hal yang sama berulang-ulang, tapi dengar baik firman Tuhan hari ini. Engkau dicintai, dia rela mati untukmu, dia menebusmu, dia meninggalkan kekuatan yang tidak terbatas, dia tanggalkan kemuliaannya, mengosongkan dirinya untuk mengasihimu, untuk mencintaimu. Dan ini kembali dia dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Dengan memerintah bersama malaikat-malaikat surgawi akan menolongmu di dalam segala keadaan. Asal engkau membuka hati, mengizinkan. Dia memberikan sesuatu yang sangat penuh risiko, yaitu free will. Memberikan kebebasan kepada manusia. Bahkan kebebasan untuk melawan Tuhan. Dan Tuhan siap untuk itu. Karena itu kalau engkau mengasihi Tuhan, bukan karena Tuhan memaksamu, tapi karena keputusanmu, kesadaranmu. Begitu engkau dicintai, dia mau mati untuk engkau. Engkau bersyukur dan cintailah Tuhan. Layanilah Tuhan. Hiduplah di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Karena komunikasi Tuhan. Karena itulah keputusan bebasmu, free willmu, memilih jalan Tuhan. Melayani Tuhan sejak masa muda. Dan bukan sementara, tapi sampai selama-lamanya. Makin hari makin mengenal rencana, makin hari makin mengenal. Kau yang mau bersama-sama dengan Tuhan, terus bersekutu, memegang komitmen ini, taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa. Bapa di surga, setiap anak-anakmu, ular yang taruh tangan di dada, urapan dan damai sejahtera Tuhan, masa depan mereka ada di tanganmu, kau membentuk mereka, menjadi murid-muridmu, menjadi orang-orang yang terpanggil, mengasihi, dan terpanggil untuk menjadi berkat. You will be light, you will be salt for the nation. Kau akan menjadi terang, garam
bagi dunia. Karena firman Tuhan mengatakan, Engkaulah terang dan terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan yang penuh kasih. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati para kulur semua. Bless you, bless you, bless you. Amin. Saya kembalikan ke panitia. Tuhan memberkati. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Ser Mahayoni. Kiranya firman tadi dapat menjadi berkat bagi masing-masing kami, baik bagi Ser Mahayoni yang telah membawakan firman maupun kami yang mendengarkan. Oke teman-teman semua, itulah semen berikut kita yang telah dibawakan. Dan pada saat ini aku mau ngajak teman-teman dan kakak-kakak semua agar supaya bisa open mic dan open cam sambil membentuk heart finger dan mengucapkan thank you Ser Mahayoni, God bless you. Jadi untuk teman-teman yang tidak berkendala di sini agar supaya bisa open mic dan open cam. Oke. Dan untuk teman-teman yang belum open cam dan open mic dipersilakan. Nah, oke. Dan dalam hitungan ketiga, kita sama-sama membentuk heart finger dan mengucapkan thank you, Ser Mahayoni. God bless you. Satu, dua, tiga. Thank you, Ser Mahayoni. God bless you. Selanjutnya, kita akan masuk dalam photo session. Jadi buat teman-teman yang masih belum on cam, mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Bakal aku tunggu sampai teman-teman mempersiapkan senyum terbaik kalian untuk difoto. Dan untuk MTDD, mungkin bisa bantu kita untuk capture ya. Kepada MTDD, kami persilakan. Oke, kita mulai dari slide pertama ya. Satu, dua, tiga. Lagi slide kedua, satu, dua, tiga. Satu, yang slide ketiga, satu, dua, tiga. Oke, thank you. Nah, oke teman-teman. Dan pada saat ini, kita akan mengikrarkan bersama akan pengakuan iman rasuli, dan aku akan memimpin dan teman-teman mengikuti aku, tapi dengan posisi mic tetap di mute. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita, sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk MTDD, mungkin boleh next slide. Oke, selanjutnya kita ada cool news update. Untuk cool news update yang pertama adalah persembahan. Buat teman-teman yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, Coolers menyediakan tiga platform, yaitu yang pertama ada OVO dengan nomor
0812-8198-9182 atas nama Kul Press Univ. Dan untuk yang kedua, ada GoPay dengan nomor 0812-4795-3215 atas nama Kul Press Univ. Dan yang terakhir, ada Dana dengan nomor 0812-4795-3215 atas nama Melani Tenimut. Oke, dan selanjutnya ada prayer box. Nah, di sini untuk teman-teman yang memiliki kerinduan untuk didoakan atau yang sedang berulang tahun atau yang sedang memiliki pergumulan, baik itu pendidikan, keluarga, hubungan, atau pergumulan apapun itu, teman-teman bisa mengisi Google Form atau juga bisa menghubungi kontak person, yaitu Kak Sarah di nomor 0812-6821-8847 dan Kak Nana 0822-6866-4176. Berikutnya ada community sel atau komunitas sel. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi di komunitas sel kita akan berkumpul bersama, saling berbagi firman Tuhan, sharing baik pengalaman maupun pergumulan. Jadi buat teman-teman yang belum join, Kul ada 5 jenis komsel. Yang pertama ada C, yang kedua G4G, yang ketiga laut, yang keempat ada kombawa, dan yang kelima ada pekan. So, tunggu apa lagi? Buat teman-teman yang ingin daftar, bisa banget langsung hubungi kontak person yang ada. Yang pertama yaitu Kak Hokan dengan nomor 0856-4311-3737. Dan kontak person yang kedua ada Radot dengan nomor 0823-8660-9862. Nah, selanjutnya, Kul setiap minggu mengadakan doper atau doa persekutuan yang akan diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Di mana sini kita bisa saling sharing mengenai kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari Sabtu ini juga jam 4 sore kita ada doper dan ditunggu kehadiran dari teman-teman. Nah, selanjutnya ada Kul Scholar. Di sini Kul menjual tote bag, case, handphone, tumbler. Jadi buat teman-teman yang penasaran atau mungkin ingin beli, bisa banget langsung mengunjungi Instagram Kul Store, yaitu @kulstorepressuniv, atau teman-teman bisa langsung chat via line dengan ID line yaitu @209tpdwk. Tunggu apa lagi? Buruan di stok ya. Nah, selanjutnya Kul juga memiliki media sosial, di mana kita punya Instagram yaitu @kulpressuniv_official yang berisikan tentang updatean informasi-informasi terbaru mengenai acara Kul. Nah, Kul juga memiliki official akun lain di @744hwgyo, di mana teman-teman bisa add akun official Kul dengan menambahkan tagar di depan 744hwgyo. Nah, Kul juga memiliki akun Facebook di Kul Press Univ. Dan tak kalah keren juga, kita juga memiliki YouTube channel yaitu Kul Press Univ Official yang berisikan tentang rekaman-rekaman Fraser baik yang online maupun offline. Nah, pastinya untuk Kulers yang ingin menonton rekaman Fraser, bisa banget langsung meluncur ke YouTube channel kita. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita supaya kita tidak ketinggalan updatean terbaru dari kegiatan-kegiatan Kul. Nah, itu dia Kul News Update kita hari ini. Sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, aku mau mengingatkan teman-teman untuk mengisi link absensi yang tertera di layar atau yang telah dikirimkan oleh Asher. Kepada Asher, thank you. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi doa yang akan dibawakan oleh teman kita, Kak Sarah. Kepada Kak Sarah, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, shalom semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk berkat dan karunia-Mu Tuhan yang masih kami terima. Hingga pada siang hari ini Bapa yang baik, kami masih boleh Tuhan berkumpul bersama-sama di dalam Fraser Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan
Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan, semoga setiap firman yang kami terima hari ini Tuhan, semoga setiap kata-kata-Mu yang boleh kami terima hari ini Tuhan dapat menjadi sebuah kemuliaan, dapat menjadi berkat bagi kami Tuhan Yesus, supaya kami dapat lebih mengasah lagi iman kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman pada hari ini. Untuk Sermayoni Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Bapa boleh berkati Tuhan keluarga Sermayoni dan juga pekerjaannya Tuhan Yesus, baik di dalam kampus ataupun di luar. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami juga Tuhan mau berdoa terkhusus untuk kedua orang tua kami Tuhan Yesus, baik yang ada di dekat kami ataupun yang jauh Tuhan, bagi kami yang merantau. Kiranya Tuhan Yesus boleh berkati Tuhan, berikan kesehatan kepada kedua orang tua kami Tuhan, jagai mereka sebagaimana mereka juga menjagai kami Tuhan, dari awal kami lahir hingga kami saat ini Bapa yang baik. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, terkhusus untuk Cool Presionif Bapa, kiranya Bapa boleh memberkati Tuhan Yesus, karena baru-baru saja Tuhan Yesus dan kebetulan ini adalah Fraser pertama untuk Panitia Cool yang 2022 Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati Tuhan dan dapat menjadi kemuliaan-Mu untuk satu tahun kami melayani Tuhan Yesus, Bapa yang sertai pelayan-pelayanannya, supaya kami boleh setia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, Tuhan Coolers, ataupun teman-teman yang lain yang berada di dalam Fraser kami, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan boleh berkati Tuhan, sertai juga berikan kesehatan Bapa yang baik, supaya kami boleh bersuka cita Tuhan di hari-hari kami. Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, terkhusus untuk kakak-kakak kami, Tuhan Yesus, yang mungkin sedang sibuk Tuhan, mengenai program magang mereka ataupun ada yang sedang skripsi atau proses menuju sidang Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati hati dan pikiran mereka, rencana-rencana mereka Tuhan yang berkati, supaya Tuhan semua kelulusan mereka, kesuksesan mereka itu menjadi kemuliaan untuk nama-Mu. Bapa yang baik, Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan semua orang-orang terdekat kami Tuhan. Banyak sekali orang-orang terjangkit penyakit, mulai batuk, flu, demam, dan segala macamnya Tuhan Yesus. Biarlah itu menjadi obat yang daripada-Mu Tuhan Yesus, supaya kami dapat memperoleh kesembuhan yang daripada-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Setiap kami yang ada di sini, ataupun yang belum ada di sini Tuhan, kiranya Bapa boleh hari ini dan untuk kedepannya Tuhan Yesus. Bapa yang baik juga yang menjagai setiap kegiatan perilaku pikiran kami Tuhan Yesus untuk kedepannya Tuhan, supaya kami tetap menunjukkan terang Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kami juga nanti akan selesai, kiranya Tuhan Yesus boleh berkati kami lakukan selanjutnya. Bapa yang baik, begitu banyak Tuhan permintaan kami Tuhan, namun kiranya Tuhan boleh mengampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang terang. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mari kita satukan hati kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini, makan kami secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari perbuatan jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat Kak Sarah yang boleh memimpin kami dalam kita dalam doa. Selanjutnya kita bakal dengar menyanyikan lagu kebangsaan Cool, yaitu Welcome Song. Kepada MTDD kami persilakan. Welcome brothers and sisters, we are glad to
hopefully we'll see you next week. Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you, so do I. Happy Friday, class. God bless you. Makasih semuanya. Thank you, guys. Happy Friday, all. Happy Friday. Friday. Thank you. God bless you.